kita tidak bisa bicara tentang peradaban tanpa perempuan. Sementara peradaban yang maju adalah peradaban yang perempuannya merdeka dan setara dalam mengenyam pendidikan dan menentukan cita-cita, meraih prestasi, serta menjalankan perannya dalam kehidupan dan memeluk dunia. Berada di balik kungkungan tembok tradisi yang membatasi gerakku, bukan berarti menghentikan impian dan keinginanku untuk tahu tentang banyak hal, terutama tentang pergerakan perempuan di Eropa. Badanku mungkin terpenjara, tapi pikiranku harus tetap merdeka. Mungkin dengan menemukan sahabat pena di Belanda, aku bisa lebih mengetahui sikap dan gagasan-gagasan perempuan di sana. Sejauh ini, kami adalah anak-anak perempuan yang beruntung bisa menikmati pendidikan walau terbelenggu oleh tradisi dan konvensi kuno. Adalah kebiasaan di negara kami yang sangat kuat melarang gadis untuk keluar rumah. Kami tidak diperbolehkan pergi kemana saja, termasuk ke sekolah. Padahal itu satu-satunya tempat pengajaran yang dibanggakan oleh kota kami, yang terbuka bagi kami, sekolah dasar gratis Eropa. Yuk, saiki do latihan mlaku ndodok ya. Kirakno aku. Nggih, Bayu. Setunggal, setunggal, kalih, tiga, sekawan, sekawan, gangsal, gangsal, enem, enem, pitu, pitu, wolu, wolu, sanga, sedoso. Nah, ngono. Bisa kita lagi bisa nanek ya. Piye? Pegel. Ora penak to? Dadi Raden Ayu iku kudu iso nglayani bojo sing dudu pilihanmu dhewe. Sayange ora ana pilihan liya. Tapi awake dhewe iso dadi Raden Ayu sing beda. Beda pripun to, Mbak Yu? Waduh, Rama lan Ibu iso duka iki. Hus. Kene. Pes. Delok kan buku-buku iki. Delok. Buku-buku iki iso dadi lawang metu pikirane awake dhewe. Bebas. Yuk ndang diwaca ben pinter. Ya. Iya, Mbak Yu. Perempuan sebagai pendukung peradaban. Bukan karena perempuan yang dianggap cakap untuk itu, melainkan karena dari perempuan mungkin akan timbul pengaruh yang besar. Yang baik atau buruk akan berakibat besar bagi kehidupan.
bahwa dialah yang paling banyak membantu meninggikan kadar kesusilaan manusia. Dan bagaimanakah ibu-ibu Bumi Putra dapat mendidik anak-anaknya kalau mereka sendiri tidak berpendidikan? Raden Ajeng Kartini, putri dari RM Sosroningrat, Bupati Jepara, yang hanya sempat mengenyam pendidikan sampai ELS atau tingkat sekolah dasar, berkeinginan dan bertekad untuk memajukan wanita bangsanya, Indonesia. Caranya adalah melalui pendidikan. Proses belajar mengajar ini adalah kunci bagi masa depan bangsa ini. Berdirinya sekolah cuma-cuma untuk anak-anak gadis di Jepara dan Rembang menjadi awal bukti otentik perjuangannya. Raden Ajeng Kartini dan Estella Zehongdela adalah dua sahabat pena yang berjumpa dalam mimpi yang sama. Kesetaraan untuk perempuan di berbagai bidang. Mereka terus saling bertukar pikiran hingga akhir hayat Kartini.